Apabila menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui apabila A pangkat N sama dengan B pangkat N, maka A adalah plus minus B apabila N-nya bernilai genap. Sekarang kita lihat soalnya adalah X dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 81. Di sini berarti X dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 81 ini sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kita lihat. Di sini berarti X min 1-nya adalah A pada rumus. Kemudian 4 di sini berarti adalah N. Lalu 3 di sini adalah B. Kalau udah kayak gini, berarti bisa langsung kita tulis X min 1 sama dengan plus minus 3. Nah, yang pertama jadinya X min 1 sama dengan plus 3. Maka X sama dengan 3 ditambah 1. Jadi X yaitu 4. Ini untuk X pertama. Lalu untuk yang kedua, X dikurang 1 sama dengan minus 3. Berarti X sama dengan minus 3 ditambah 1. Maka X yang kedua adalah minus 2. Jadi nilai X yang pertama adalah 4. Dan nilai X yang kedua adalah minus 2. Sampai bertemu pada pembahasan soal selanjutnya.